Maaf pemirsa, kekeringan yang berkepanjangan serta menjelang libur Natal dan Tahun Baru membuat harga beberapa jenis bahan pangan naik. Menurut Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung, Gin Ginanjar, pihaknya berupaya melakukan kerjasama antar daerah terutama dengan sentra pertanian untuk mengatasi kenaikan harga tersebut. Saat ini harga beberapa jenis bahan pangan mulai mengalami kenaikan. Menurut Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung, Gin Ginanjar, kenaikan harga terutama terjadi pada komoditas cabai, baik cabai merah maupun cabai rawit, yang harganya mencapai Rp100.000 per kilogram. Kenaikan harga tersebut tidak hanya karena menjelang libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru, tapi juga kemarau yang berkepanjangan. Selain cabai, harga telur ayam dan ayam potong pun mulai naik, yaitu telur ayam di angka Rp26.000 hingga Rp27.000 per kilogram, serta ayam potong Rp32.000 hingga Rp33.000 per kilogram. Harga beras pun masih tinggi, walaupun persediaan di Bulog terbilang aman. Gin mengatakan pihaknya berupaya melakukan kerjasama antar daerah, terutama dengan sentra pertanian untuk mengatasi kenaikan harga tersebut. Ya, pangan pokok, pangan strategis yang tadi 8 itu ya, paling tidak memang cenderung permintaannya meningkat gitu ya. Nah, mudah-mudahan bisa diimbangi oleh ketersediaan pangan yang cukup. Dan hari ini juga kita akan bertemu dengan para pemerintah kota kabupaten serta sejauh barat yang difasilitasi oleh Kota Bandung. Kita akan melakukan kerjasama antar daerah dengan sentra-sentra produksi pertanian. Itu juga salah satu upaya bagaimana nanti ketersediaan atau distribusi pangan di Kota Bandung itu bisa terjamin dengan support dari daerah-daerah penghasil sentra-sentra produksi. Gin menambahkan El Nino berdampak besar pada kenaikan harga cabai karena membuat produksi dan kualitas komoditas tersebut menurun. Selain itu, kenaikan harga pun dipicu faktor distribusi pangan yang bergantung dari luar. Budi Hartati, Bandung TV.